Halo, kembali lagi bersama Puncak Jaya Channel. Ketika kita ingin membangun sebuah rumah, tentunya tak lepas kita membutuhkan bahan bangunan, yaitu semen. Semen merupakan salah satu elemen terpenting dalam proses pembuatan bangunan agar dapat menghasilkan bangunan yang berkualitas dan tahan lama. Tentunya memerlukan semen yang berkualitas tinggi. Nah, untuk kalian yang sedang berencana membangun rumah tapi bingung memilih semen, berikut Puncak Jaya Channel merangkum deretan merek semen terbaik di Indonesia untuk solusi membangun rumah impian kalian. Berikut videonya. 4. Semen Dynamics. Melihat dari Instagram, Semen Dynamics sendiri, Instagram ini mempunyai 12,8 ribu pengikut serta 452 postingan. Dan melihat postingan-postingannya cukup aktif guna membantu sarana promosinya. Dynamics diproduksi oleh perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Dahulu perusahaan ini bernama Semen Cibinong dan pernah mengakuisisi Semen Nusantara. Perusahaan diakuisisi oleh Holcim pada tahun 2006, dan pada tahun 2018 perusahaan ini dibeli oleh Semen Indonesia, dan mulai September 2019 Holcim Indonesia berganti nama menjadi Dynamics. 3. Semen Gresik. Melihat dari Instagram, Semen Gresik sendiri, Instagram ini mempunyai 22,7 ribu pengikut beserta 730 postingan. Dan melihat postingan-postingannya aktif guna membantu sarana promosinya. Semen Gresik diproduksi oleh PT Semen Indonesia Persero Tbk, sebelumnya bernama PT Semen Gresik Persero Tbk. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957. Merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Pada tahun 1991, perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan BUMN pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia. Dan pada tanggal 11 Februari 2020, perseroan berganti logo menjadi SIG. Perusahaan perubahan logo dilakukan untuk mengubah brand positioning dan menegaskan kembali visi misi dan nilai baru agar dapat mewakili atau produk perseroan yang semakin berkembang. 2. Semen Tiga Roda. Melihat dari Instagram, Semen Tiga Roda sendiri, Instagram ini mempunyai 36,4 ribu pengikut beserta 3050 postingan. Dan melihat postingan-postingannya sangat aktif guna membantu sarana promosinya. Semen Tiga Roda diproduksi oleh PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Produksi semen tiga roda bermula sejak Indosemen mengoperasikan pabrik pertamanya secara resmi pada Agustus 1975. Perseroan atas nama Indosemen secara resmi didirikan pada 16 Januari 1985 melalui penggabungan 6 perusahaan semen yang pada saat itu memiliki 8 pabrik. 1. Semen Padang. Melihat dari Instagram, Semen Padang, Instagram ini mempunyai 45,8 ribu pengikut beserta 1023 postingan. Dan melihat postingan-postingannya lebih aktif guna membantu sarana promosinya. PT Semen Padang didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 yang merupakan pabrik semen pertama di Indonesia dan pertama di Asia Tenggara. Melihat logo PT Semen Padang dari masa ke masa mempunyai perubahan signifikan dari tahun 1910 sampai sekarang. Logo baru ini memiliki kriteria dan karakter yang kokoh, universal, tidak kedaerahan, lebih simpel, mudah diingat, dan lebih konsisten. Itulah beberapa deretan merek semen ternama di Indonesia versi Puncak Jaya Channel. Menurut versi kalian, manakah merek semen terbaik menurut Anda? Tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian yang dapat kami informasikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.